Pemprov Nusa Tenggara Timur menyiapkan Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kupang untuk menampung dan mengkarantina 17 warga Timor Leste yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok. Pihak rumah sakit juga menyiapkan satu bangunan khusus yang akan dipakai sebagai tempat observasi pasien untuk mencegah penyebaran virus. Rumah Sakit Jiwa Naimata ditunjuk Pemprov Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu tempat menampung dan mengkarantina 17 warga Timor Leste dari Tiongkok. Persiapan dilakukan termasuk menyiapkan bangunan khusus sebagai tempat observasi mereka. Direktur RSJ Naimata Dixon Legoh mengatakan, setelah 17 warga Timor Leste menempati bangunan khusus itu, lokasi gedung akan disterilkan dengan membatasi kunjungan dan pasien yang tinggal di gedung untuk keluar dari area yang sudah ditetapkan. Jika pasien ada yang terinfeksi virus, mereka akan dirujuk ke Rumah Sakit UEZ Johannes dan Rumah Sakit Siloam untuk diisolasi sampai sembuh. Tempat karantina virus corona di NTT itu di RSJ Naimata. Nah, persiapan.